السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وتابعيهم وجميع مشايخنا ومعلمينا خصوصا الإمام المجتهد والأئمة المجتهدين في مذهب الشافعي وخصوصا المؤلف الواقف والمشرف والضيف والمؤلف طيب الشعر وصوله المغفور علي بأن ولد الرشاد رحمه الله في ربيع إبراهيم المباركين صلى الله عليه وسلم. كل جمع واحيا بين محمد وقفت المسلمين المسلمين والمنور ثم إلى جمعه حوائج جناحي جد النبي الميسر وحوائج الآخر بالمغفرة على الدنيا بكل دين صالح وعلى المصطفى الصالح في جنبه صلى الله عليه وسلم بأسرار الفاتحة. Sampai buat tahli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ummatid daraini amin. Wa taqlidu utawi taqlid iku qabulu qaulil qaili narimane ucapane wong kang ngucap bila hujjatin kelawan tanpa hujjah yang guru kang nutur sapa qail ha in hujjah fa ala hadza mongko iku tetep ing atase ikilah ta'rif definisi qabulu qaulin nabi utawi narimane pangandikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima ing dalam perkara yadzkuru kanuntur sinten nabi hu ing ma minal ahkami bayani ma saking pira-pira wuku yusama den arani sapa man taklid ilan nabi taklidan ing taklid ya. Maka orang yang menerima ucapan orang lain tanpa membutuhkan hujjah disebut taklid atau muqallid. Maka kita kepada nabi, kita itu muqallid ila nabi. Li'ana hukarana setuhuni kelakuan yajib wajib opo al-akhdu ngalap biqauli kelawan dawuhi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bima ing dalam perkara yadzkuru kang utur sinten nabi hu ing ma minal ahkami bayani ma saking pira-pira hukum wa illam yadzkur senajan ora nutur sinten nabi dalila dzalikal hukmi ing dalile mengkono iku hukum karena wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyuha ya khudhu ma'ataitukum ya kan tak. Kita harus menerima apa yang didatangkan dari beliau li'anahu karena setuni mayan guru karena apa yang telah dituturkan oleh beliau iku kot koma teman-teman musju meneng apa mayan guru ad-dalilah ing dalil karena apa yang beliau tetapkan maka otomatis menjadi dalil ala qabuli qaulihi ing atase narima dawuhe nabi a'anni ngarepake sapa ingsun al mukjizata ing mukjizat adalah kang nuturake ala risalati ing atase kerasulane nabi ya risalahe nabi sehingga semua ini bersifat kita mengikut nabi karena apa yang beliau dawuhkan otomatis sudah menjadi hujjah. Beliau sendiri pun tidak perlu mendatangkan hujjah karena beliau termasuk risalah. Wa minhu lan iku setengah saking ulama man utawi ulama kala kang ngucap sapa man at-taqlidu utawi taklid iku qabulu qaulil qaili narimoni pengucapani wong kang ucap wa anta hale utawi sira iku la tadri ora weruh sapa sira min aina saking endi arah pola ngucap sapa qail hu ikma yang itu namanya taklid. Jadi ada spesifikasi pemahaman ya kamu menerima ucapannya seseorang tanpa kamu tahu dari mana itu dikatakan
Aila taklam orang urus sopo siro makhoda dalikal koli panggonan ngalap mengkoni kupauli asal dari ucapan itu anko ini saking wong kang ucap di enma. Sehingga kita semua baik dalam ranah tauhid, baik dalam ranah fikih, baik dalam ranah tasawuf, pada dasarnya kita semua dalam kolek hingga kemudian kita belajar melakukan taklim sehingga kita tahu hujjah. Maka karena kita sudah mengetahui hujjah baik dari segi tauhid, baik dari segi fikih, baik dari segi tasawuf, maka tidak bisa disebut lagi muqallid karena kita sudah mengerti hujjah. Jika jenengan yang hadir di sini pun sudah tidak boleh lagi dipanggil muqallid. Tanggungane sapa sing teko. Lah pokoke sapa sing teko saiki iku ora oleh disebut muqallid. Harus sudah berani siap disebut mujtahid. Wa ikulna mengkola mengucap sapa kita inan nabiya setone kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana onok sinten kanjeng nabi iku yang mulu dawuh sinten nabi bil qiyas kelan qiyas dalam satu kesempatan nabi memang melakukan qiyas tapi beliau tidak kemudian menyebut qiyas tapi metode yang beliau pakai yang qiyas aya jatahidu ijtihad sinten nabi wala yaqtasiru lam orang ringkes ora pepeko ala wahyi ing ngatasi wahyi meskipun beliau berijtihad tapi hal itu bukan menandakan beliau kekurangan wahyu tetap tapi untuk menunjukkan bahwa seorang nabi itu memiliki mukjizat adala ala risalatihi sehingga apa yang beliau sampaikan itu bisa mengena. Meskipun ada beberapa keadaan apa yang beliau lakukan itu dengan cara qiyas tadi. Makanya kemudian kita dalam usul fikih yang namanya al-adillah al-muwafiq dalil-dalil yang disepakati para ulama yaitu kitab, sunnah, ijma' dan qiyas. Karena semuanya memang dilakukan oleh nabi. Fayajuzu mongko wenang apa ayu sama yen to ngarani apa qabulu qaulihi narima pengucape nabi ya taklid dan ing taklid li ihtimalin karo pira-pira perkara kang ngandung karena beberapa pandangan ayakuna yen tono apa qaluhu dawuhe nabi hu ing ma iku an ijtihadin saking ranah ijtihad. Wa in kunna lalam mengucap sapa kita inna husatune nabi iku laya jetahidu ora ijtihad sinten nabi wa inna mala angin pastine yaqul dawu sinten nabi an wahyin saking cara wahyu liqaulihi ta'ala karena dawu Allah ta'ala wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ma la ora yantiqu dawuhan nabi anil hawa saking dasar hawa in huwa lamun huwa utawi mayan iku iku illa kejaba an illa kejaba iku wahyun wahyu yuha kan den wahyui sinten nabi sehingga ada perspektif para ulama ya fa ikulna dengan wa ikulna itu perspektif ulama tapi nanti ujung-ujungnya kita tetap disebut muqallid ilan nabi gitu ya. Falai sama mengkora dan arani apa qabulu qauli narimo dawuh nabi ing ijtihad taklid dan iktaklid li isnadi krana sandenane nabi ilal wahyi maring wahyu wa hadhil masalah utawi kila masalah iku fiya tetep ing dalam masalah khilafun utawi pira-pira pandangan aan ningarepake sapa isun masalah ta ijtihadi ing masalah ijtihadi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Sehingga para ulama ada firqa-firqa tapi yang masyhur seperti kita itu yang meyakini bahwa ijtihadnya Nabi itu menjadi hujjah dan kita ikut maka kemudian diterangkan oleh muallif wasahihu utawi sahih iku jawazul ijtihadi wenangi ijtihad li Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jawazu wuqu'ihi
Langkonangi tumibani Nabi minuh saking ijtihad. Sehingga Nabi pun juga mengalami proses, gitu. Nabi mengalami proses untuk menunjukkan bahwa beliau tetap disebut makhluknya Allah. Karena hanya Allah lah yang mutlak tidak mengalami proses. Jadi penting ya. Sehingga Nabi itu mengalami proses. Bentuk prosesnya beliau yaitu berijtihad, gitu ya. Sehingga ijtihad Nabi kadang ya benar dan itu didukung oleh wahyu. Dan kadang salah-salahnya itu pun bukan berarti menunjukkan iktisaru kekurangannya Nabi, tidak. Tapi untuk menunjukkan bahwa beliau itu adalah tetap makhluknya Allah. Dan kalaupun benar itu pun dari Allah. Kalaupun itu salah memang sekedar untuk menunjukkan bahwa Muhammad itu adalah manusia. Sehingga kalau kita memandang Rasulullah itu sebagai manusia yang sempurna, sempurna sebagai manusia. Bukan berarti manusia sempurna berarti sekoyok Superman. Iso mikir, iso macam-macam, enggak. Tapi sempurna sebagai panggilan manusia. Sehingga Nabi ada salah, ada cekcok, ada ini dan itu. Itu normal-normal saja. Bukan berarti apa bedanya ambil Nabi, ambil menungso. Yang cuma menungso, katanya mau ngomong. Ya, itu penting. Sehingga ketika Rasulullah melakukan ijtihadiyah itu untuk menunjukkan ikhtiarnya, proses bagaimana Nabi berijtima'iyah, berkumpul dengan masyarakat umumnya. Seperti Nabi kalau kita baca sirah ketika melakukan taktik perang, beliau mengumpulkan Abu Bakar dan Umar. Ya apa Umar, ya apa Abu Bakar. Ya. Itu biasa saja. Bukan berarti untuk menunjukkan pepokone Nabi, tidak. Itu penting. Sehingga kita pun sebagai mujtahid nantinya itu jika mengalami kesalahan dalam menentukan sesuatu, ya duduk musibah. Ya normal-normal saja. Makanya kemudian hadis Nabi, sapa sing ijtihad benar ganjarane loro. Lek sing salah ganjarane tetap siji. Yo tetep oleh ganjaran, nanti bang era tok ijtihad taklit ae. Ndi ganjaran keren. Yes, masuk ke sementing jenengan berijtihad benar itu ya sudah, kalaupun salah ya normal saja. Ya. Makanya kemudian Imam Nawawi ya di Mundi Majmu' Syarah Muharrar kalau bahas hilal ya ya santai ya, ya lek bener ya wes, lek salah ya wes, karep delok tanggal 15 gitu. Dan itu pun tidak menyebabkan semua salah karena nanti ada kaidah makfu gitu ya. La tajtami ummati ala khata gitu. Wa huwa utawi ikilah kaul iku ala diperkoro rojahakan munggulake uneng ladi sopo Ibnul Hajibi Syekh Ibnul Hajib wa ghairu lasariani Ibnul Hajib waqilala dengan dikaki layak juzu rawana, nah, tapi ya itu kaul waqilala waqilala dengan dikaki ya juzu menang fil arai ing dalam piro-piro pandangan wal huru bilan perang, yaitu boleh tapi hanya pada masalah arok dan huruf. Tapi kalau sudah masalah usul, beliau enggak pakai hawa atau pakai ijtihad, tapi pakai wahyu. Nah, itu waqilah. Tapi yang masyhur yang kita pakai itu yang awal tadi. Jawazul ijtihad wa wuqu'ihi. Sudah selesai. Sehingga saya minta kemudian kita semua di sini punya potensi melakukan ijtihad. Gitu nggih. Karena proses ijtihad itu bukan berarti untuk menunjukkan Anda itu sudah paling pintar, nah. Tapi melakukan ijtihad berarti Anda sedang melakukan proses. Dan proses itu memang normalnya sebagai manusia. Tapi kalau kemudian jenengan tidak mau melakukan ijtihad, taklit, mana proses hidup Anda? Kasaran ini. Sehingga layang itu walah, ya harus rambut itu buai, biaya itu mau. Jika kalau taklid, kalau kita ngaji jawharu tauhid, itu kan jelas. Iman tak iman muqallid bi raibi. Umane wong sing taklid itu mesti ono jek mamang-mamangi. Sehingga kita yang di sini pun sekarang tetap harus melakukan ijtihad. Kalaupun salah ya normal. Karena enggak mungkin juga seorang mujtahid yang kita bukan kelas Nabi yang kita melakukan kesalahan itu kan biasa. Karena memang masih dalam kaidah proses.
gitu. Nanti saya bacakan untuk menghindari supaya kita tidak punya rasa malu atau punya rasa beban untuk melakukan ijtihad. Saya nanti bacakan di Sahih Bukhari gitu. Walamma lansumangsani dzakara nutur sapa musannif anal ijtihad sedene ijtihad iku wajib wajib alaman ing atase wong ijtama kang kumpul fihi ing daleman apa syurutu pira-pira syarat iman arafa mongko paling weruh sapa musannif bu ing ujud iman bi qauli kelan dawuhe musannif. Wa amal ijtihad mongko ana pun utawi ijtihad bahwa mongko utawi mujtahid iku badlul wus'i ya. Mengerahkan segala potensi apa basa Jawa ning tulis dhewe ya. Apa ngam apa ya. Biasanya kalau orang-orang itu badlul itu kan membuang segala usahanya. Badlul wus'i mengerahkan segala potensi ai tamamut taqati sampurnane kuwasa fi bulughil gharadi ing dalem sampeke tujuan. Seperti kita biasanya basul masul itu kan biasa seperti ya memang harus seperti badrul muskina fi bulughil ghardi ail maksudi perkara kang den seja min ilmi saking ilmu li taksila supaya ngasilake hu ing ilmu bi ayu badila kelam yang to ngerahake sapa mujtahid tamama taqati ing sampurane kuat kekuatane mujtahid bin nawari ing dalam analisa. Nah itu makanya kalau kita ingin melakukan ijtihad kita harus terbiasa melakukan analisa, dan analisa itu selalu akan terlatih jika kita terbiasa memikirkan hal-hal yang Anda anggap remeh. Makanya Quran sering bojloki kita, apakah kamu tidak lihat, apakah kamu tidak memikirkan, apakah kamu tidak memperhatikan. Karena itu cara Allah agar kita terbiasa melakukan nazar. Kita itu mengalami stagnan berpikir, tidak mau melakukan ijtihad karena diri kita sendiri tidak mau melakukan nazar. Padahal nazar itulah yang kemudian sangat berfungsi sekali dalam melakukan ijtihad. Ya deh. Makanya kemudian Allah ngomong kalau di surah Al-Ghasyiyah. Kayak ini lek Jumatan kadang spoker boleh sing imami maca surah Al-Ghasyiyah. Afala yang buruna ilal ibili kuli kot lapo sing basuntok. Afala yang buruna ilal ibili kei kot kuli kot. Itu kan dianggap remeh. Tapi kalau kita kemudian mau nambah menganalisa itu kan bagus. Kan? Ilal jibal, ilal ardi, ilal samawat, dan macam-macam. Sehingga dengan kita melakukan analisis, berpikir mendalam, maka itu adalah modal utama kita di dalam melakukan ijtihad. Cuman niki kok iso bolpen iku metono tinta niku piye carane? Ono pelore cilik. Ya apa kemudian pelor laku. Itu kan kelihatannya sepele. Tapi kalau kita pikir, akhirnya kita tahu ada mekanisme-mekanisme. Ya macam-macam posone. Kemudian bagaimana energi berjalan. Itu subhanallah. Makanya kemudian Imam Syafi'i le ngomong al-ilmu ilmani, ilmu iku ono lur. Ilmu fiqhi wa ilmu tib. Ilmu fikih dan ilmu kedok. Karena orang yang sudah berkecimpung dengan ilmu kedokteran, dia selalu beranalisa. Ketika orang sudah beranalisa, ketemu fikih, dia juga bisa menganalisa. Orang yang sudah ngaji fikih, dia sudah terbiasa melakukan ijtihad. Ketika bertemu dengan ilmu-ilmu eksak, dia santai aja. Karena cara pikirnya, metodenya ya sama-sama saja. Itu dawuh Imam Syafi'i. Fil adillati syar'iyati yang dalam pira-pira dalil kang bangsa syar'i. Liyak sulah supaya hasil apa adzannu penyono bil hukmi syar'i kelawan hukum kang bangsa syar'i supaya hasil hipotesa. Dengan hipotesa Anda harus mengujinya. Berarti kan apa hasanah keislaman kita itu kan sangat ilmiah sekali. Dan sangat terbantukan kalau kita ikut di kampus. Ketemu hasanah ini, kita kan biasa. Nah itulah tadi kenapa kemudian kita mengalami keberhentian berpikir. Karena kita tidak mau melakukan sistematik apa yang telah ditinggalkan para ulama.
nawar gak mau kon gitu. Yang penting orang suudon, oleh kita harus suudon iman. Bal mujtahid itu maka utai mujtahid ingkang lamun ana sapa mujtahid iku kamilal alati sempurna alati fil ijtihad ing dalam ijtihad alladzi kan taqaddama us dingin apa dikru nuturi man bahwa maka utawi kamilul alat iku al mujtahidu al mutlaq mujtahid mutlak waktu nahulan soliani mujtahid mutlak iku mujtahidul madhabi mujtahid madhab ya bahwa utai mujtahid madhab iku al mutamakkinu wong kang mungkin min ayakhrujas saking yang tau ngetokake sapa man ad-dalil ing dalil mansusun kang denas zaidan kang nambahi ala nususi imami ing atasi nase imami mujtahid madhab ya sehingga mujtahid mutlak di bawahnya mujtahid madhab lah Imam Nawawi ad-Dimas itu mujtahid madhab beliau tidak membuat madhab baru tapi beliau kemudian zaidan ala nususi imami ya zaidan ala nususi imami dan kita pun seperti itu. Waduna ulangi sore mujtahid madzhab iku mujtahid fatwa, mujtahid fatwa. Nah, kita yang di sini yang basul masail itu mujtahid fatwa. Wa wa utai mujtahid fatwa iku al mujtahidu al mutabaharu. Mujtahid kan negoro mendalam fi madzhabi imami ing dalam madzhabi imami mujtahid fatwa. Al mutamakkinu kang mungkinake min takhriji tarjihi qawli akhari saking ngetokake unggule qaul kang liya. Nah, itu kan kita. Kita bisa melakukan tarjih, mengunggulkan qaul dari mazhab kita. Jadi melakukan tarjih, ini penting. Melakukan tarjih itu harus masih dalam ranah mazhab. Gitu ya. Harus dalam ranah mazhab. Gitu ya. Maka tidak bisa kemudian melakukan tarjih keluar dari mazhab ya, karena itu akan menyebabkan kesulitan berpikir ya. Sehingga kita, kalau kita seperti yang sering saya sampaikan metodenya, seperti ada talqi, kemudian ada intiqalu mazhab, itu kan ada sebab-sebab, tapi tetap Anda masih dalam ranah mazhab. Makanya kemudian fatwa itu penting agar apa yang ditentukan oleh mujtahid mutlak mujtahid madhab itu menjadi qaul madhab itu. Seperti yang kemarin kita ngomong bolehnya mengingatkan seorang imam dengan bahasa daerah karena orang itu tidak paham, karena orang imamnya tidak paham diingatkan dengan teknisnya dan makmumnya itu tidak bisa mengingatkan makmum ini kecuali dengan bahasa itu. Maka itu kan ada di qaulnya madhab maliki. Maka kalau kemudian tidak ada ijtihad di madhab kita untuk melakukan tarjih, maka itu tetap menjadi qaulnya madhab maliki. Tidak ada di madhab syafi'i. Makanya kemudian di majmu' salam wahadab, meskipun Imam Nawawi ngomong saya tidak ikut madhabnya membolehkan, tapi ada qaulnya madhab syafi'i, Imam Al-Auza'i yang membolehkan mengingatkan dengan bahasa itu. Sehingga kita nanti ketemu hasanah oleh oleh. Nah, sehingga ijtihad itu menjadi penting agar hasanah mazhab kita berkembang terus. Kalau kemudian tidak ada ijtihad dari setiap kelas-kelasnya mutlak, kalau mutlak sudah habis, malah orang ngomong wis tutup, kalau pendaftaran mana? Si mujtahid mazhab wis tutup, oleh wis ono imam, Nawawi ora ono maneh mujtahid mazhab, si ono mujtahid fatwa. Maka mujtahid fatwa itu harus ada terus untuk melakukan pembaruan pemandangan, pandangan-pandangan. Nah, itulah kemudian tarjih. Jadi tarjih itu tetap kudu ono dalam lingkaran mata. Nah, oleh kemudian tarjih, hadisnya ini yo sini yang diunggulkan itu bukan tarjih namanya. Itu namanya takhrij. Tapi kalau tarjih itu adalah qaul, qaul, qaul. Kadang kita salah. Majelis tarjih yang ditarjih hadis itu bukan tarjih namanya, itu tasrij, sehingga namanya harus diganti majelis tasrij. Jadi kalau tarjih itu qaul ulama ini dengan ulama itu, mana yang diunggulkan karena ada kae qawaidul fiqhiyahnya, ada dharurat, sehingga ini yang ditarjihkan gitu ya.
Itu nanti kita bahas lagi kalau kita ngaji di kitab lain. Lek gelem menawa. Fa ini cinta ada mengkolamun ijtihad sapa kullu wahidin saben-saben suci min haula. Saya mengkono iku kabeh fil furu'i dalam pira-pira cabangan. Fa asaba mongko bener fala mongko iku tetep kadhi haula apa ajrone utawi ganjaran loro. Ai ajrun ganjaran ala ijtihadi. Ing atase ijtihade mujtahid wa ajrun lan ganjaran ala isobati ing atase beneri mujtahid. Wa ini jitahad ala mengi jitihad sapa mujtahid fil furu' ing dalam furu' wa akhta ala salah fala mongko iku tetep kedue man ajrun utahe ganjaran wahidun kang siji ala ijtihadi ing atase ijtihade wa saya ilang bakal teko apa dalil dalika dalile mengkono. Wala ithma lan ora ana dosa iku maujud alih ing atase iman. Ingat, ndak ada dosanya. Ya. Ora nek dosa iki sampean sawer, sampean basul masael, wis idene metu sembarangan wae wae sing dibuat. Ora ana dosa, tenang ae. Contoh kalau kita di mazhab Maliki, lek ora bapak nginceng wong wedok adus, iku fatwane haram anak nikahi wong wedok adus itu. Kalau kita ndak itu ndak roce biar apa pun masalah. Di macam-macam. Karena nanti untuk mendefinisikan zina itu kan macam-macam. Kalau mazhab Maliki mendefinisikan zina itu ya matanya. Ya matanya itu wis delok sing dudu halal wis diarani zina. Macam-macam. Dan terus lek sampean biasa delok sing di YouTube wis rata-rata rapi-rapi. Jadi lek maling ini juga sama, akhirnya kalau kita kenal dengan cewek lewat Instagram, nanti ketemu hukum, orang lihat dirapi. Makanya kemudian perlu ada ijtihadiyah. Di situ perlu ada ijtihadiyah, supaya kita tahu mana yang rojek. Kalau kemudian yang rojek, nama nih. Akhirnya sama oleh kenalan itu tutup Instagram, Facebook. Oleh sama terus ngincang di sini. Walakin malororor duso itu mawujud alai ngatasi mang yo khotoi karena salah iman ala sohi yang ngatasi so ila kajaba ayat suro yang tau pokok fi ijtihadi yang dalam ijtihadi man bayutam mongko duso litaksiri karena pokok iman wif wafa cocok dan tidur. Thank you.
Beda lagi kalau kemudian kondisinya metodenya salah, akhirnya menyebabkan hasil yang salah, itu dosa. Tapi metodenya salah, benar, kemudian ada kesalahan, maka salahnya itu pun dimaklum, tetap tidak dosa itu. Wamin bunglan itu setengah saking ulama, aimin ulama ini setengah saking ulama kita. Man utawi ulama kula kang dawu kullu mujtahidin utawi saben-saben mujtahid fil furu'i dalam furu' allati kang la qati'a ora qati iku maujud fiha ing dalam furu' iku musibun wong kang binaan krana netepake ala ing atas anna hukmallahi satunukum Allah fi haqqi ing dalam haqqi Allah wa fi haqqi man lan ing dalam haqqi man wong kol lada kang manut sapa man ing man ada bu selagene netepi sapa man ing hukum ilahi maring Allah ijtihadahu ing ijtihadi wa hadza utaikilah iku qawlu Syekh Abdul Hasan Walqabi Abi Bakar Al-Baqilani minal maliki yati sakin mata maliki wa ghairi malan selian seliani karuni wal makuru taikorkan dan ambil an malikin sakin imam malik anal musibah setiwong kambunan iku wahid musibu wa amal furu nono kututai furu alati kampiha iku tetap ing dalam furu kotiun utai perkorokan kotek min nasin saking nas au min ijma utawa ijma fal musibu moko utai wong kambunan pihak ing dalam furu iku wahidun siji wafakon cocok bain akhtoha mengkolamu salah via yang dalam furu sopoh al-mujitahi mujitahi li adami wukui karena orang-orang itu dibani mujitahi alaihi yang atasi ma lam yuktam mengkolam dan arani duso sopoh mujitahi alal asohi yang atasi pohul kam sohe. Jadi juga melakukan ijtihadnya itu memang diberi ranah, yaitu pada ranah furu, bukan pada ranah yang sifatnya qat'i, itu dilegi-legi. Sehingga ketika kita bahas suatu hukum, itu hukum adalah hukum yang furu'i, yang sifatnya furu'iyah, cabang. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan, ya tidak masalah. Kalau kemudian Anda mengunda, itu kesalahannya Anda memahami lafaz. Seharusnya lafaz itu dipahami seperti ini. Dia salah dalam berijtihad itu tidak dituduh. Sehingga al-musibu wahid. Karena nanti ada orang yang salah di dalam menerapkan metode, tapi itu semua dalam ranah furu'iyah. Tapi kalau dalam ranah qot tidak bisa, karena sudah sifat jelasnya, apa sifatnya sudah jelas. Walayat juzulan awarawenang ayu pola yang terucap apa kullu mujtahidin saben-saben mujtahid fil usuli embelok usul al-kalamiyati kan bongso kalam daisoy. Kalau sudah sifatnya usul al-kalamiyah, tidak boleh ada ijtihadiyah. Ain fil aqaid diniyati yang dalam pira-pira aqaid kang bangsa agung. Itu musibun benar. Tidak bisa kemudian kita sebut semua orang yang melakukan usul kalamiyah itu benar. Karena nanti ada khawarij, ada aliran-aliran lain. Karena kalau sudah ngomong usul kalamiyah itu pun sifatnya juga qat'i. Li anna dzalika karena setene mengkoni ku qaul yu'addi nakani apa qaul ila tasribi ahli dhalalah. Mareng benerake ahli dhalalah ahli kesesat. Minan nasara saking pompo nasrani alqaili nang kapodo ngucap kabeh bitakliti lawan trinitas. Ya itu kan sehingga tidak benar. Sehingga kalau sudah ngomong ilmu kalam biasa, yaitu ahlus sunnah wal jamaah, entah caranya bagaimana nanti. Wal majusi
lan wong majusi alqailina kang padha ngucap kabeh kang ucap kabeh bil aslaini kelawan asal luruh lil alamin kang duwe alam. Orang majusi itu punya akidah aslain. Semua berasal dari dua. Apa? An-nuri wa dhulmati, cahaya lan gelap. Wal kufari lan wong kafir fi nafihim ing dalam nafihi kufar atau idda ing tauhid wa bi'tsata rusul lan kautusi para utusan wal ma'adi lan bal balik fil akhirati ing dalam akhir wa huwa utai lapat kufar majus iku min akfil ami saking atof am ala khosi ing atasnya khos sing diarani ahli dola nasoro majusi kufar wa kadzalika kalau kaya mengkono iku ahli dola kongluhu utai dawe nusonif wal mulhidi lan wong-wong kang podo liberal mulhidi orang yang tidak mau beragama in urida lamun dengkara pake bil ilhadi kelan mama ilhad maknahu utai maknani ilhad al-lugawi kang bongso bahasa bahwa utawi ilhad iku mutlakul maili mutlak iki condong bengkong anilhak isaneng hak wahin kuri dalamun dan karepake bilbul hidi kelawan mulhid istilahan yang dalam istilah bahwa utawi mulhid istilahan iku mangkong yudha akan dan aja-aja anahu aman yudha akan dan akon-akon ngaku-ngaku anau setu nemat iku min ahli millatil islam saking ahli agama islam wa yusbiru lan den metokake anu saking man ma ing perkara yunafi kang nafekake apa mau ing kal mu'tazilati kaya mu'tazila wa nahwi lan sepadane mu'tazila jadi mereka itu mu'tazila wa nahwi disebut mulhid istilahan karena masih ngaku sebagai Islam padahal apa yang dilakukan telah mengeluarkan dia dari agama Islam fi nafihim ing dalam nafine mu'tazilah sifatillahi ta'ala ing pira-pira sifatnya Allah ta'ala kal kalami koyo kalam wa khalqillahi lan kedadeane Allah li af'alil ibadi maring pira-pira fi'ile kamu wali kau nilan krono kahanani Allah iku mur'iyah dan tingali fil akhirat ing dalam akhirat wa ghairi dalik lan selianika balaisa mengkorono iku min akfil ami sake atof am alal khasi ing atasi wa dalilu man utai dalili wongkola kan ucap sopoman laisa orang-orang sopwa kunu mujtahidin kasam kesekabiani mujtahid fil furu' yang dalam pira-pira cabangan iku musiban benar iku qawluhu dawe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man sapane wong ijtahada ijtihad sapa man wa asabalan bener sapa man falahu mongko iku tetep kaduwe man ajrani utawi ganjaran luhur wa man lan sapane wong ijtahada ijtihad sapa man wa akhta'a lan salah sapa man falahu mongko iku tetep kaduwe man ajrun utawi ganjaran wahidun kang siji rawah wis ngrewatake ing hadis sapa asy-Syaikhani Bukhari Muslim wa lafzul Bukhari utawi lafate Imam Bukhari iku idza hakama nalika lani ngukumi netepake hukum sapa al-hakim hakim fajtahada mongko ijtihad sapa hakim fa asaba mongko bener sapa hakim fala mongko iku tetep kedue hakim ajrani utawi ganjaran wa idza nalika lani hakama netepi hukum sapa hakim fajtahada mongko ijtihad sapa hakim tumanuli akhta'a salah sapa hakim fala mongko iku tetep kedue hakim ajrun utai ganjaran wahidun kang siji
sehingga ada potensi salah itu ya memang ada, tidak harus selalu benar terus. Zakara wasnutur hu ekaun fi kitab al-i'tisam yang dalam kitab al-i'tisam walafdu muslimin utai lafate imam muslim iku mithlu padane lafate imam bukhari ila kajaba anahu setone riwayat imam muslim iku kola dawu sinten nabi fajatahada thumma asobat ila akhiri hingga akhiri hadis. Zakara wasnutur sopa imam muslim hu Zakara wasnutur sopa imam yang awal ya Zakara wasnutur sopa imam Bukhari huing hadis di kitab bil-i'tisami yang dalam kitab al-i'tisam. Kalau yang ini Zakara wasnutur sopa imam muslim huing hadis di kitab bil-qadha yang dalam kitab qadha. Wawajud dalili utai arahi dalil minal hadis sangking hadis anak nabi asetunik kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam iku khotoa kadang milang salah al sopo nabi al mujtahida ing mujtahid tawatan ing dalam siji keadaan. Berarti dalam hadis riwayat imam muslim nabi mengendikane berarti mujtahid itu kadang melakukan kesalahan. Wasowa balan hilang benar sinten nabi ing mujtahid ukhra ing wayah liya. Jadi ada potensi benar dan ada potensi salah dan itu harus dipandang sebagai kenormalan. Kalau kemudian tidak pernah benar itu juga tidak normal dan jika tidak pernah salah itu pun juga tidak normal. Ya normalnya benar ya kadang salah ya kadang benar. Fa iqila maqalamu dengan dikaki apa qaulu dawai nabi fil hadis ing dalam hadis mani jatahada iku a'amul wa umum min ayyakuna tinimbang yang ta'ala sapa mujtahid iku kamilal alat isen purane alat fi ijtihadi ing dalam ijtihadi mujtahid aula utawa wal musannifu halim ta musannif iku khassa mususake sapa musannif hu ing mujtahid bi kauni kelawan kahanane mujtahid iku kamilul alat kamilal alat sempurnane sehingga tetap yang dimaksud dalam hadis ini adalah al-mujtahid kamilul alat yang sempurna alatnya. Tapi kalau salah alatnya tidak sempurna maka wis salah ya dosa ya. Fal jawab umoko utai jawab wallahu a'lam utai Allah iku a'lam luwih wa annaman setune wong lam yakun kang ora ana sapa man iku kamilal alati sempurnane alat lima ing dalam perkara ijtihada ijtihad sapa man lam yakun kamil falaisa mengkorono sapa man iku min ahli ijtihad setengah saking ahli ijtihad wa farduhu utawi fardune man laisa min ahli ijtihad iku at-taqlid taqlid bahwa moko utawi man iku muqtadun wong kang langgar batas. Maka jika ada orang tidak sempurna alatnya melakukan ijtihad, maka dia disebut ahli taklid. Kalau kemudian tetap menerobos ranah ijtihad, maka dia disebut muqtad. Bi ijtihadi kelawan ijtihadi ahli taklid. Fayakunu mongko ana sapa ahli taklid iku afiman dusa. Ghaira majurin ora den ganjar. Wallahu a'lam. Wa waqa'a ala mustumibbo apa al hadithu hadis al madhkuru kang katutur fi riwayatin ing dalam siji riwayat indal hakimi ing dalam sanding imam hakim bilafdin kelan siji lafad idha nalikalani ijtahada ijtihad sopo al hakimu hakim fa akhto'a moko salah sopo hakim falahu moko iku tetep kedue hakim ajurun utai ganjaran wahidun kang siji. Fa in asaba mongko lamun bener sapa hakim. Falahu mongko iku tetep kaduwe hakim asharatu ujurin utawi 10 pira-pira ganjaran. Malah yang diriwayatnya Imam Hakim ganjarane 10. Wa qalan dawu sapa Imam Hakim utai hadis iku sahihul isnadi. Sahih sanad. Wa hadza utawi kila perkara kama koyok perkara yasaro kamus gampangake
hu ing masapa Allahu Allah Subhanahu wa taala fi jam'i ing dalam kumpulake kitab fi syarhil waraqati ing dalam sarahe kitab waraq ja'ala mugi-mugi ndadekake sinten Allahu Allah dalika ing dalam mengkone ku jam'il kitab kholison ing murni liwajihi krono ridhani Allah al-Karim kang mulya wa nafa'alan paring manfaat sinten Allah biklan syarah fil hayati ing dalam urip wa ba'dal mamati lan sa'usi mati innahu satuna Allah iku sami'un dat kang rumu qaribun tur parek mujibud da'awati dat kang jawab piro-piro doa wa na'udzu lan yuwun bahureksa sinten kawula dan saya memohon perlindungan billahi maring Allah min ilmin saking ilmu la yang fa'u kang ora manfaat apa ilmu wa min qalbin lan saking ati la yakhsha kang ora khusyuk apa qalbu wa min du'ain lan saking doa la yasma'u kang ora rungu apa doa doa yang tidak didengar la yusma'u ora den rungu apa doa wa min nafsin lan saking anafsu la tasba'u kang ora wareg apa nafsu a'udzu nyuwun bawruksa sinten ingsun bika maring Tuhan Allahumma ya Allah min syarri haula'il arba'i saking olohe mengkono iku perkara papat ya ini doanya ini lengkap wa na'udzu billahi min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa nafsin la tashba' a'udzu bika Allahumma min syarri haula'il arba' wa nas'alu lan nyuwun sinten kita Allah kita Allah hai Allah al-azim kang agung bijahi nabiil karim kelawan pangkati nabine Allah kang mulya ayaslah hayaton bagusi sinten Allah fasada qulubina ing rusake pira-pira atine kita wa ayuwaffiqona lan yen to nulungi sinten Allah na ing kita lima maring perkara yurdi kang ridho sinten Allah ing man anna saking kita wa ayaghfira lan mugi ngapura sinten Allah lana maring kita wali walidina lan maring pira-pira ke apa wong tuwa kita wali walidina wali masyayikhina lan piro-piro guru kita wa walidihim lan wong tuwane masyayikhina wali ikhwanina lan maring piro-piro dulur kita wa ashabina lan sahabat kita wa ahbabina lan piro-piro kekasih kita wali jami'il muslimina lan sekabane wong Islam kabeh amin al-fatihah. Sebelum saya bacakan sana, saya beri biasa for guru kita itu punya khasnya masing-masing. Termasuk saya dari guru-guru saya itu punya khas. Karena setelah kita baca Muhtatim tadi, itu kan ada kemudian. Kalau saya kemudian berijtihad, kemudian saya salah dalam berijtihad, kan saya malu. Karena nanti kan saya kemudian gimana di pandangan orang. Maka jawabannya para guru, awakmu aja ngetesek ambek gayamu. Anda itu merasa takut salah itu kan karena Anda mempertimbangkan gaya Anda selama keseharian. Karena saya sudah pakai ini, karena saya sudah pakai kopiah putih, karena saya sudah pakai jubah, karena saya sudah pakai serban. Hanya kalau saya salah itu kan sangat memalukan sekali. Maka saya bacakan hadis yang sudah dibacakan juga oleh guru-guru saya. Niki wonten teng Sahih Bukhari juz 1 Kitab Shalah. Babu aqdil izari 'alal qafa fi shalah. Haddatsana Ahmad bin Yunus qala, haddatsana 'Asim bin Muhammad qala. Haddatsani Waqid bin Muhammad an Muhammad bin al-Munkadiri qala. Diriwayatkan ya, dari Bukhari sampai kepada sahabat
sampai kepada tabi'in yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Qala, beliau berkata, sholat sapa Jabirun sahabat Jabir bin Abdillah. Dados niki hadise napa namine dari Muhammad bin Al-Munkadir yang belajar kepada sahabat Nabi yaitu Jabir bin Abdillah. Sholat Jabirun fi izarin qad aqadahu min qibali qafahu, bahwa beliau mengatakan bahwa Jabir bin Abdillah itu sholat hanya menggunakan sarung. Sarung yang diikatkan dari arah belakangnya. Wasiyahu maudhu'atun 'alal misjabi, padahal beliau memiliki baju yang digantung pada centelan baju. Qala lahu qa'ilun, setelah beliau sholat kemudian ada yang bertanya, tusalli bi izarin wahidin, kenapa Anda sholat di sarung yang satu? Faqala innama sholatu dzalika, karena saya melakukan hal itu, liyarani ahmaqu mithluka, untuk ngajari kepada orang yang tidak tahu. Wa ayyuna kana lau taubani ala hadin nabi, dan di mana kami di zaman Nabi memiliki dua baju. Artinya, nah di zaman Nabi para sahabat hanya punya baju satu. Bonsat. Pertama gini, hadis ini mengajari kita, kita harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Ketika kita tahu yang mana yang wajib, kita ya harus mempertahankan mana pakaian wajib kita. Sedangkan selain yang wajib dihukumi sunnah, dan itu tidak harus Anda jaga. Karena potensi ketika kita harus mempertahankan yang sunnah, tidak boleh ketinggalan sedetik pun. Padahal kita ada keadaan-keadaan yang memang sebaiknya kita tidak melakukan hal itu. Akhirnya sosok orang-orang yang tidak tahu akan menganggap hal itu juga berhukum wajib. Ketika kita harus kudu pokoknya putih, nggak boleh putih, nggak boleh ireng, pokoknya putih, boleh ireng pokok dikira nasionalis, terus macam-macam anggapan. Akhirnya ketika kita terbiasa menggunakan yang putih, sehingga orang-orang yang lain pun mengikuti kita karena menganggap berkopi putih itu juga suatu keharusan. Sedangkan kita bayangkan jika kita yang sudah melakukan hal itu, terus gawe kopi putih terus gawe surban terus gawe ini terus, kemudian kita ketika kita berorasi salah, kira-kira rasa malunya itu lebih besar atau kandak dengan orang yang hanya kelaminnya biasa? Ono uang siji kelaminnya biasa, terus kopi putih terus kayak kita biasa, dan orang yang punya pakaian formal melakukan kesalahan, itu malunya yang paling besar yang siapa? Yang pakai baju. Makanya kemudian kalau kita memang ingin melakukan ijtihad, maka kita harus berhati-hati dalam berpenampilan, supaya kita tidak memiliki rasa malu yang sebegitu besarnya kalau melakukan kesalahan. Dan para ulama sudah mewanti-wanti, lek lakoni ijtihad iku mesti ono bener ya ono salah. Biasa kita bayang oleh sangat ngimami gawe udeng-udeng orang gak wis orang mau cosuro salah ambil wama wama kok malu, itu kan rasa malunya sangat besar ketimbang dengan jenengan cuma pakai baju biasa orang ngimami salah ayat yo wong wis malu yo jen salah wong jen gak biasa malu kan sih. Makanya kemudian banyak kemudian kiai-kiai kita itu memiliki adat, dan adat itu memang sudah berjalan lama, seperti di Lirboyo, seperti di Sarang, kalau di Malang ya seperti di Merbosono, ya Mesluti Mangku. Itu seharusnya tidak boleh menggunakan kopiah putih dulu, pakai kopiah hitam saja dulu, tidak boleh pakai serban, tidak boleh pakai jubah, untuk menjaga karena Anda masih dalam ranah proses berilmu. Kalau kemudian Anda wis maksa gawe baju-baju formal, ketika Anda salah, malunya itu. Ya lek isin awakmu tok, moro sing isin iku ya gurumu piye? Moro sing isin keluargamu bareng bareng. Maka kami dan saya berikan juga kepada Anda sanad untuk menjaga penampilan. Ojo nganggo kopiah putih isi. Ojo nganggo sorban isi. Ojo nganggo jubah.
tapi itu bukan mutlak ya, cuma secara ya ora apa-apa lah, bisa-bisa lepas jumatan nggih putih lah. Tapi yo akeh ireng-e ae ben aman, lek salah itu ben aman ya. Itu satu. Yang kedua, guru-guru kita itu punya cara berpikir gini. Lah terus apa bedanya awakmu ambek wong sing dadi petani terus suwe-suwe nabung kayak budal kaji moro wonge kayak kopiah kaji moro awakmu yo melo-melo rekosone ning dia wae. Sehingga baju formal itu harus punya nilai. Karepe para kiai kula niku jenengan pakai kopiah putih ku yo nilai ini lah. Aja mek sekedar tuku ning Gunung Pring murah. Tapi kono nilai ini. Oh, saya pakai kopiah putih karena saya sudah khatam Bukhari Muslim. Yes. Sehingga saya enggak mungkin sembarangan pakai. Oh, saya pakai sarban karena sudah khatam Mahali. Oh, saya sudah pakai jubah karena saya jasa khatam Kutubus Sittah. Itu kan ada nilai. Sehingga karena ada nilai, enggak mungkin jenengan menggunakan pakaian itu di sembarang tempat. Karena kita tidak punya nilai dalam pakaian kita, akhirnya kita ya podoan. Neng Mak Sri yo kopiah putih, maru neng jiting yo gawe kopiah putih, maru neng masjid kopiah ni yo ngono biasa, tim coba maru ngono, neng Gang Doli yo kopiah, maru neng di kopiah, ini kan tidak ada nilai, dan itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Dan terus itu saja wasiat saya kepada jenengan semua, sing purun ngamalno nggih monggo, sing boten purun yo wis rapo. Tapi itu memang kebiasaan kami para santri salaf seharusnya gitu. Niku mawon langsung santri napa kula bacakan sanad kula mohon kalau sudah diberi sanad berarti kita punya potensi untuk melakukan ijtihad seperti tadi. Suka terus tetap terus belajar. Tidak hentinya untuk belajar, tetap buka wawasan supaya kemudian jenengan seperti yang disampaikan oleh mu'alif tadi, nafa'anallah, bermanfaat. Karena min sya'airiddin, menjadi tanda dari kebesaran agama kita. Dan ini saya bacakan sanad mazhab Syafi'i yang saya dapat dari dua guru. Pertama saya dapat dari Syekh Masduki Mahfud di sanad Nusantara, sanad yang saya dapat di sini saya dapat dari Kiai Nusantara. Tapi saya punya juga sanad yang saya dapat dari Damaskus. Beliau datang ke Indonesia di Solo, saya ketemu, saya khataman kitab ke beliau, akhirnya saya diberi sanad mazhab Syafi'i juga. Tapi nanti ketemunya sama. Dan nanti ketemunya sama. Terus kula paringi kula wasiat dhateng jenengan sedaya, usikum bitaqullah fisirri wal ilan. Wadawimu bi salati ala nabi fi kulli yawmin layla alfa marrah. Wadawimu bi du'a fi kulli duburi salah rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Fa asuqu ala sanati fi madhhab al-imam asy-syafi'i. Wa ana arwi hadha sanad bi riwayataini al-awwal arwi an syekh al-syekh al-hajj Masduqi Mahfud an syekh al-hajj Ali Maksum al-Jujjal an syekh Mahfud Termas an syekh Abi Bakar bin Muhammad Syad ad-Dimyan an Sayyid Ahmad Zaini Dahlan an syekh Uthman ad-Dimyan an syekh Muhammad bin Ali Asy-Syanwa an syekh Muhammad al-Faris Ani Syekh Ahmad Al-Asmawi Al-Misri Ani Syekh Ali Asibro Minisi Ani Syekh Nuruddin Az-Ziyadi Ani Syekh Asyihab Romli Ani Syekh Zakaria Al-Ansari Ani Syekh Muhammad bin Zain Al-Maradi Ani Syekh Abdul Rahman bin Ahmad Al-Ghazi Ani Syekh Ahmad bin Abdul Daim Al-Maqdisi Ani Syekh Muhammad bin Harrani Ani Syekh Muhammad Fadl Al-Farawi An Imamil Haramain Al-Juwayni Sahibul Waraqa An Abdul Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad Al-Asfaraini
Anisai Abu Ishaq al-Asfarai, Anisai Abul Hasan al-Bahili, Anisai Abul Hasan al-Ash'ari, Anisai Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad al-Maruzi, Anil Imam Abu Abbas bin Surat al-Syafi'i al-Baghdadi, Anil Imam Uthman bin Sa'id al-Ambati, Anil Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzanni, Anil Imam Syafi'i rahimahullah, Anil Imam Malik rahimahullah, Anil Imam Nafi' bin Hurmuz rahimahullah, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu, An Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atsani haddatsana Syekh Muhammad Wafiq bin Ali Al-Marabi' Ad-Dimashqi. Qala annani talaqaitu hadha sanad an Syekhina Al-Allamah Ahmad Nasib Al-Mahami wa Syekh Al-Mu'ammar Salim bin Muhammad Al-Hamami Ad-Dimashqi. Kilahumma an Syekh Badruddin bin Muhammad bin Yusuf Al-Hasani an walidihi an Abdurrahman bin Muhammad Al-Kazbari As-Sadiri an Syekh Mustafa bin Muhammad Ar-Rahmati Ad-Dimashqi an Syekh Saleh bin Ibrahim Al-Jainini an Syekh Muhammad bin Ali bin Saduddin Al-Maktabi an Syekh Ahmad bin Ali bin Ibrahim Al-Maflahi Al-Wafa'i Ani Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ali bin Tulun As-Salihi. Ani Syekh Nasruddin Muhammad bin Abi Bakar bin Zuraik. Ani Syekh Syamsuddin Muhammad bin Abdullah bin Abdullah bin Nasruddin Ad-Dimashqi. Ani Syekh Abi Hurairah Abdurrahman bin Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Al-Dhahabi. Ani Syekh Abi Hasan Alauddin Ali bin Ibrahim Ad-Dimashqi. Anil Imam Muhyiddin Anil Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Anis Syekh Ahmad bin Abdul Daim Al-Maqdisi Anis Syekh Muhammad bin Harani Anis Syekh Muhammad Fadl Al-Farawi An Imam Al-Haramain Al-Juwayni Sahibul Barakah An Abdul Qasim Abdul Jabbar bin Ali bin Muhammad Al-Asfarayi Anis Syekh Abu Ishaq Al-Aswarayini Anis Syekh Abu Hasan Al-Bahili Anis Syekh Abu Hasan Al-Ash'ari Anis Syekh Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad Al-Maruzi Anil Imam Abu Abbas bin Surat Al-Syafi'i Al-Baghdadi Anil Imam Uthman bin Sa'id Al-Lambati Anil Imam Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani Anil Imam Al-Syafi'i Rahimallah Anil Imam Malik Rahimallah Anil Imam Nafi' bin Hurmuz Rahimallah An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhumah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usikum wa iyaya bi taqwallahi ta'ala fi sirri wal ilan. Wa sa'ilan maula azza wa jalla ay yukrimana jami'an bima huwa ahli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillah rabbil alamin al-Fatiha. Kelek klon nomo sampun nomo uji hukum sama jawab qabilna uji hukum kama ajazani masyayikh kiram ala sanadil madhhab syafi'i qabilna Ahmad Fajar Zaki Mubarak Abdul Muttalib Ahmad Mu'afi Ahmad Dana Rosdal Akhli Fandi Ahmad Ramadhan Fala Hussan
firman dia. Hari Ismail. Ivan Hanam. Habis ini tadi. Ilham Pak Ramadan. Muhammad Khairul Anam. Muhammad Sayyid Yusuf Iskandar. Muhammad Syauqi Hanif Ardan. Misbahul Munir Setiawan. Muhammad Imam Muttaqin. Muhammad Fahrur Razi. Muhammad Hanif Mawfuri. Muhammad Lutfi Effendi. Muhammad Yazid Al-Kustan. Rizki Nur Rahman. Oke, yang belum mangke anu mau nemoni kula riyen. Sudah. Pun niku mawon lajeng yang terakhir saya pamit karena ini yang terakhir saya ngajar di pondok dan di jenengan sedaya yang masih di sini mangke masih ngerti. Tetap istiqomah, kasih ikhlas, ngajar, insyaallah sekaliannya manfaat. Amin. Alhamdulillah. وقلب منورا ولسانا ناصحا واعتقادا يقينا اللهم اجعلنا عالما به وصالحا به ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
warahmatullahi wabarakatuh.